Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P. Batubara, yang didampingi PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Ciloto meninjau agen e-warung milik Haji Usman dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sosial BPNT atau bantuan pangan non-tunai dan program keluarga harapan atau PKH bagi keluarga penerima manfaat atau KPM Kabupaten Cianjur tahun 2020 di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Selasa 4 Februari 2020. Dilaksanakan monep bansos tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, serta supaya tepat sasaran juga dipastikan tidak ada pemotongan apapun dan pemenuhan pangan yang diterima KPM dengan kualitas yang baik. Adapun desa lainnya yang dikunjungi pada monep tersebut di wilayah Kecamatan Pacet yaitu Desa Gadog, Sukatani, dan Desa Ciputri. Pada tahun 2020, KPM mendapat tambahan nilai bantuan yang sebelumnya Rp110.000 per KPM, sekarang menjadi Rp150.000 yang dapat ditukarkan oleh KPM dengan bahan pangan di agen e-warung seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, ikan atau abon, dan kacang-kacangan. PLT Bupati menegaskan, dalam kesempatan tersebut, dirinya juga telah memberikan saran kepada Bulog untuk memanfaatkan potensi lokal agar bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Ini ditunjuk oleh Mensos adalah Bulog. Nanti Bulog yang akan menunjuk siapa. Bahkan saya menyarankan ke Bulog. Bulog sebaiknya saya bilang, manfaatkan potensi lokal. Apabila di Cianjur, banyak beras-beras yang bagus, belilah di Cianjur beras. Di Serang Barang, di Cidaun, banyak beras-beras, jangan bawa dari Cianjur. Bergunakan beras Serang Barang dan Cidaun. Di sana kualitas bagus. Manfaatnya harga lebih murah, masyarakat juga terangkat ekonominya. Petani ya, masyarakat agar pada membelinya lebih murah, sehingga volumenya lebih banyak. Telur pun, daging pun sama. Tidak usah bawa dari Cianjur, manfaatkan potensi lokal. Sehingga perkembangan ekonomi uang tetap ada di desa-desa. Dan mencukupi produk ini. Ada yang cukup, ada yang tidak. Kecuali yang tidak cukup, silakan ambil dari Cianjur. Sementara itu, Menteri Sosial menjelaskan kehadirannya dalam monitoring evaluasi tersebut agar warga masyarakat dalam pencairan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Pencairannya berjalan lancar, bahan makanannya sudah tersedia, benar-benar sesuai dengan harapan kita, bermanfaat, ya itu saja ingin mencek langsung di lapangan. Apakah selanjutnya? Ya kita harapkan ya kedepannya juga tetap lancar, didukung oleh pemerintahan Kabupaten Cianjur. Ini kan untuk rakyat ya, artinya ya saya kira kita pemerintah pusat maupun daerah, kita memang menyejahterakan rakyat. Kalau rakyat sejahtera pasti negaranya juga makin kuat, daerahnya makin kuat. Kita semua akan senang. Apakah untuk saat ini sudah menurun? Kan survei terakhir menurun. Ya September 2018 9,68%. September 2019 9,27%. Untuk Jawa Barat dominan masih Pak angkanya tertinggi di penerimaan. Wah, kalau oh iya, karena kan penduduknya hampir 50 juta. Ya wajar kalau paling banyak. Cianjur aja penduduknya 2,5 juta. Ya. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Haji Ahmad Putawali beserta jajarannya, para agen e-warung serta tamu undangan lainnya. Ada untuk kita semua yang hadir bersama-sama.